Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah kerana dengan lepas kuda inayahnya kita dapat menyambung balik kelas kita. Dan masing-masing Allah Ta'ala lanjutkan usia, panjangkan umur. Jadi itulah satu rezeki dan nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini kita akan mula mengajar tafsir Al-Quran. Ya, setelah tuan-tuan dan puan-puan dapat menyalin surah-surah ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya, kalau tuan-tuan boleh salin semua lagi bagus. Kalau dapat salin apa tu 100 ayat pun okey.
okay. Kalau dapat sadin 30 pun okey, tapi lagi banyak lagi bagus. Jadi kita telah letak dalam WhatsApp apa tu, mereka-mereka yang banyak menyalin. Ya, yeah. Ada tu telah menyalin sampai habis Al-Baqarah. Ya, yeah. Ada tu telah menyalin yeah. Sampai menjangkau surah-surah yang ketiga dan keempat. Ya. Yeah. Tuan-tuan, alhamdulillah. Tak apa. So sekarang ni kita belajar tafsir. Jadi bila kita nak tafsir Al-Quran, kita akan tafsir mengikut apa? Mengikut tajuk. Ya, kita tidak boleh tafsir sembarangan. Yang pertama, kita mesti memilih tajuk. Ya, tajuk ya. Kita tak boleh baca ayat begitu saja ya, tanpa tidak ada hala tuju kita. Katakan hala tuju kita, kita nak milih tajuk kenaan perkahwinan. Berkenaan dengan apa tu, kejadian manusia, itu kita pilih tajuk tu. Ataupun kita pilih tajuk berkenaan dengan gunung ganang, bukit bukau, ya. Tapi selalunya kita pilih tajuk ni tajuk yang besar, yang melibatkan manusia. Okay, okay, sebagai contohnya kita pilih tajuk pada pagi ni, iaitu tajuk rizki. Ya, rezeki untuk manusia. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan rezeki kepada kita, iaitu tajuk yang sangat penting bagi kita, iaitu rezeki. Ya, dia kata rezeki ya. Rezeki okey untuk manusia. Okey. Okay. Di sinilah tuan-tuan, kita perlukan kemahiran apa tu mencari fakta dan juga kemahiran mencari ayat yang sesuai dengan rezeki. Ya, tuan-tuan boleh guna banyak cara. Ya, yang pertama sekali tuan-tuan pecahkan tajuk rezeki tu dulu. Ya. Kalau kita nak bincang tajuk rezeki, apa benda yang kita nak bincang sebenarnya? Rezeki tu banyak cara kita boleh bincang. Jenis rezeki kita boleh bincang. Rezeki yang datang dari makanan kita boleh bincang. Rezeki yang datang daripada tumbuh-tumbuhan kita boleh bincang. Ya, selalunya untuk manusia ni, sama ada dari haiwan ataupun dari tanah, tumbuh-tumbuhan. Ya, semuanya dari tanah. Dan kita telah belajar dulu tanah. Wa minal ardi madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Jadi kalau tuan-tuan bincang apa juga, insyaAllah dia akan kembali ke situ juga. Itulah dia keindahan Al-Quran. Tuan-tuan nak bincang pasal rezeki, kita akan bincang juga pasal tanah, pasal ribut topan, kerana dia bawa rezeki. Tuan-tuan nak bincang pasal kejadian manusia, juga dia akan bawa pada tanah. Nak bincang pasal apa? Pasal kebangkitan, juga dia bawa pada tanah. Di mana dia akan bawa kepada tanah-tanah, semua daripada tanah. Ya, lebih-lebih pun dia akan cerita pasal angin. Terlebih pada dua tu. Tuan-tuan kan, alhamdulillah. Okey. Jadi kalau rezeki ni kita kena lihat dari sini ya. Ya, yang pertama sekali kita kata siapa yang menurunkan rezeki? Allah. Ya. Allah yang menurunkan rezeki kepada kita. Bukan orang lain ya. Tuan-tuan boleh dengar tak ni? Nanti saya tanya dalam WhatsApp lah. Ya. Yeah. Cuba tengok WhatsApp. Saya tanya ni pasal di sini tak nampak. Tak nampak tuan-tuan dengar dan sebagainya. Okey dah ya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Okey. 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 Rizki. Rizki itu dari Allah. Kita cari dalam Al-Quran mana ada sebut rizki dari Allah. Ya, rizki dari Allah. Artinya Allah yang menurunkan rezeki itu. Ya. Jadi di sini tuan-tuan puan, semua sekali berlaku dalam qadar Allah. Rezeki itu Allah Ta'ala turunkan kepada kita
termaktub dalam qadar Allah. Okay, kita kena pandai cari tajuk tu. Dalam qadar Allah. Jadi kalau kita cari dalam qadar Allah, ya, yeah, dia ada pada surah Fussilat. Ayat 10. Fussilat ini surah 41. Ya, yeah, yeah, surah yang ke-41 ayat 10. Okey, tuan-tuan saya ada ayat 10. Lepas tu tuan-tuan, kita lihat lagi. Ini okey, terima kasih Dato'. Okey, okey. Tuan-tuan, hari ni kita belajar menerbitkan belajar tajuk berkaitan dengan rezeki. Kita boleh buat tajuk lagi, tajuk banyak lagi, tajuk rezeki, okey. Rezeki datang daripada Allah dengan qadar Allah. Ini dalam tauhid kita belajar, kita boleh ambil rezeki dari Allah, ataupun kita tahu rezeki Allah telah tentukan melalui qadarnya, ya, yeah? Okey, kita tengok dulu. Dan itu yang kedua, rezeki Allah beri pada manusia ni, ya, yeah? ada beberapa jenis rezeki. Satu, dia kata tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, melalui binatang ternakan. Okay. Yang ketiga, melalui manusia. Okay, melalui manusia. Maksudnya, manusia masak makanan, manusia proses makanan, manusia tanam tumbuh-tumbuhan dan sayur, kita dapat makan. Okey, ini. Kan ini satu. Satu ini makanan kita. Yang kedua ini makanan kita. Kita makan dua perkara saja, tak lebih daripada tumbuhan atau binatang. So kita cari dalam tumbuhan, apa tajuk tumbuhan? Dalam binatang, apa tajuk binatang? Ya, dan juga tuan-tuan, manusia yang memproses makanan itu adalah punca kita dapat makan. Betul tak? Manusia, ya? Okey. Jadi logik tak ni? Yang pertama, jenis makanan tu tumbuh-tumbuhan, dan kita cari ayat tumbuhan. Dan yang kedua, yang pertama tumbuhan, yang kedua binatang ternakan, dan yang ketiga manusia yang menghasilkan makanan itu. Kalau tak ada manusia, bolehkah kita makan padi, beras semua? Kalau tak ada orang yang mengisar beras, yang menjanakan beras, sampai beras tu sampai jadi padi dan sebagainya, ya, yeah? Begitu juga dengan lain-lain jenis makanan. Manusia itu punca kita dapat makan. Okey. Okey, tuan-tuan. Dari segi tumbuh-tumbuhan, nombor satu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni, bila kita bincang pasal tumbuh-tumbuhan, dia punca tumbuh-tumbuhan ni adalah air. Air, ya, yeah, air, ya, yeah? Kalau kita bincang pasal makanan, tumbuh-tumbuhan, air. Air punca dia. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami telah jadikan daripada air itu semua benda hidup. Air. Jadi kita kena cari ayat air. Ayat air adalah surah 6 ayat 99. Tuan-tuan, kita pakai, kita pakai ni, ya. Kita pakai nama surah. Nombor surah. Jangan kita pakai nama surah. Pakai nama surah, kita susah nak cari dalam Quran. Kita tak tahu. Surah 6 ini, kita buka surah 6 dalam Quran, ya, iaitu surah berkenaan Al-An'am. Kita buka dalam table content Al-Quran, surah 6. Kalau kita tulis Al-An'am, nak cari susah. Tak tahu surah berapa. Okey, okey. Lepas tu tuan-tuan, kita pergi kepada binatang. Kita cari surah binatang. Surah binatang dalam Quran ni, ia surah 11 ayat 6, surah 29 ayat 60. Ha, okey. Okey. Okey, nanti kita cari, ya.
Lepas tu kita lihat pula manusia yang buat makanan. Manusia. Okay. Manusia membuat makanan, ya, yeah, daripada air. Betul tak? Air, betul tak air digunakan untuk proses makanan? Ha, nak buat benda mesti ada air. Nak masak nasi, nak masak gulai, nak jana benda semua ada air. Jadi tuan-tuan tahu hari ini pentingnya air. Ya. Ha. Pokok tumbuh pun air. Ha, semua air. Ha. Apa benda juga air. Nak buat kerupuk lekor pun mesti ada air. Jadi kita cari ayat air. Ayat air ni, air ni everything. Ha, tapi not everything air. Air ni is everything. Ha, okay. Ha, tuan-tuan mesti ingat, ya. Tuan-tuan nak jana besi pun air. Nak lembut besi pun air. Nak tempur besi pun air. Semua kereta pun pakai air. Kecuali Volkswagen, Dr. Haflah tak pakai air. Ha, okay. Jadi kita akan lihat air. Yang kedua, manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan, ya, untuk makanan. Ya. Okey, tumbuh-tumbuhan ni punca makanan tu manusia buat. Ya, daripada nasi, bijirin, tepung gandum, semua tak ada makanan dari langit, tak ada. Semua dari bumi. Jadi dua, satu air, satu bumi. Dan satu lagi angin. Tiga perkara besar ni, air, air, bumi, angin. Orang kata tanah, air, api, angin. Satu lagi api. Api ni untuk masak. Kalau tak ada api, macam mana besi nak tempa? Okey, okey. Tumbuh-tumbuhan. Okey, lepas tu sudah tentulah kita nak cari benda yang halal. Lagi baik. Halalan tayyiban. Okey, tuan-tuan ni. Ini tajuk, mungkin kita boleh lihat tajuk cadangan, ya, yang ditulis oleh profesor ni. Profesor apa tu? Isinya Profesor Aris, ya, Guranawan, dari Indonesia, ya. Dia tulis buku ni. Saya ambil je, saya tak buat sendiri. Saya ambil daripada sebab dia ada satu buku khusus untuk menulis ilmu-ilmu tafsir Quran bagaimana. Okey, tuan-tuan, ya. Okey. Sekarang tuan-tuan. Okey. Okay. Kita ada tumbuhan, kita ada binatang, kita ada manusia. Okey, kata dia. Okey. Lepas tu manusia ni tuan-tuan, manusia ni adalah nikmat Allah yang besar. Ini kita tambah, ya. Manusia ni nikmat Allah yang besar. Okey. Jadi manusia tadi, duduk pada manusia itu kelebihan, keupayaan mengubah apa tu makanan dan sebagainya supaya jadi lebih baik. Ya, jadi siapa dia manusia ni? Dalam manusia ni tuan-tuan. Okey, dalam manusia ni ada nikmat yang kita tak sedar sebenarnya Tuhan jadi pada manusia. Antaranya Tuhan sebut dalam 108 ayat 1 hingga 3. Okey. Surah 16 ayat 18. Ya, yeah, ayat 18. Okey. Surah 14 ayat 34. Kemudian surah 42, ya, yeah, ayat 36. Lepas tu surah 14 ayat 7. Ini berkaitan dengan manusia itu sebagai nikmat. Ya. Yeah. Manusia itu sebagai nikmat. Okey. Okey tuan-tuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan kita lihat pula tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia. Ya, yeah, tadi dia kata air. Air, ya. Yeah. Jadi yang manusia makan ni tumbuh-tumbuhan ni. Jadi untuk itu kita lihat apa ayat dia. Ayat surah 7 ayat 10, surah 15 ayat 19 hingga 23, dan surah
apa tu surah apa tu 15 ayat 9-23 ya. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan itu dua surah saja. Lepas tu tuan tengok. Okey. Tadi kita cerita pasal nikmat. Nikmat. Okey. Di sini dia senaraikan apakah nikmat sebenarnya yang ada pada manusia selain daripada makanan, minuman. Manusia tidak sedar nikmat yang besar ada pada manusia. Yang pertama sekali dia kata nikmat ada pada manusia, ya, ini nikmat. Nikmat yang Allah Taala beri pada manusia, ya, nikmat pada manusia. Ini tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Di bawah tajuk nikmat. Buka Quran bertajuk nikmat. Ya, macam mana nak cari? Tuan-tuan kena buka indeks Quran. Ya, indeks Quran, nikmat. Okey. Nikmat manusia, yang pertama sekali dia kata nikmat manusia beriman. Nikmat ber ada Allah, ada Nabi. Ini nikmat yang besar sekali pada manusia. Kalau siapa bergantung kepada Allah dan Nabi Muhammad, percaya kepadanya, maka hidup kita senang lenang. Dan senang lenang kita berpandu. Bukan senang lenang kita diberi tanpa panduan. Dapat rezeki berpandu. Ya. Yeah. Kita tidak lupa Allah. Ya, yeah, okey. Kita tidak lupa siapa yang menjadikan kita. Berpandu. Okey, tuan-tuan. Ha. Itulah kata nikmat iman. Guna iman ni supaya kita sedar bahawasanya kita ini dijadikan, dilahirkan, dan kita ini mempunyai tugas yang berat untuk memakmurkan alam. Selain daripada itu, kita ini besok akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sepatutnya asal. Kita lahir di dunia dalam keadaan tidak berdosa. Jadi kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak berdosa juga, tapi pernah dengan apa tu keberkatan yang telah kita lakukan di dunia. Ha, itu nak capai tahap tu susah. Ya, itu tahap makrifat. Lahir ke dunia tidak berdosa, balik ke dunia tanpa sebarang dosa, tetapi penuh dengan amal jariah yang telah kita tinggalkan semasa kita di dunia. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak buat tu? Saya kata tuan-tuan tidak perlu risau. Apa yang lepas kita lupakan. Imam apa tu kata Imam Malik, look forward. Imam Malik dia ambil daripada Imam Abu Hanifah. Lihat ke depan. Ya, jangan fikir apa yang berlaku. Ya, tengok ke depan. Apa yang lepas. Syafi'i pun kata, da'il ayam, tinggalkan hari lepas. Sebab Syafi'i pun ambil daripada Tok Guru yang depan-depan juga, daripada Hanafi, Maliki, Hanbali dia ambil. Da'il ayam, tinggalkan hari lepas. Besar mana dosa pun kita jangan pedulikan. Allah ada. Minta ampun pada Allah. Lepas tu dia kata apa? Kun rijalan. Jadi orang lelaki. Walaupun awak perempuan, tapi kun rijalan. Jadi orang yang kuat, keras. Untuk mendaki kehidupan pada masa depan. Ya. Sebab apa ada orang lelaki tu, dia bukan, dia lelaki tapi dia jadi perempuan. Lembek je. Awak rijalan, jadilah orang lelaki yang betul-betul perkasa untuk menuju ke satu alam yang kita tak tentu bagaimana. Ya, kita lakukan kebaikan pada alam ini dengan baik. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kita ada hidayah. Hidayah dari Allah. Hidayah inilah tuan-tuan yang menjadikan kita mudah kerja, senang pengurusan dunia kita. Bila ada apa kita nak buat, Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk, dorong ini, cara ini, ini. Dan dia dorongkan kepergian kita di tempat yang baik. Ya. Walaupun tadi kita nak pergi mana-mana, tapi didorongkan kita jumpa dengan kawan kita, nak pergi sini. Jumpa dengan orang yang bagi kita pen drive. Tuan-tuan dapat pen drive lah. Tuan-tuan hantar kedai kopi. Ya, bayar dia kopi dalam RM5 satu.
tuan-tuan bagi-bagi kat kawan-kawan. Bagi kat kawan-kawan. Ya? Itu kitab amal jariah. Dia tidak ada copyright. Bagilah. Saya suruh hantar di mana-mana, bagikan. Hantar ke Brunei, hantar ke Singapura. Belum hantar lagi Singapura, tak boleh jalan. Ya. Kita bagi seluruh dunia yang mana boleh faham bahasa Melayu, kita bagikan. Itu pun kita kena belanja juga, tuan-tuan. Nak bayar stem, bayar apa, kita berikan. Supaya mereka dapat belajar. Di Brunei, dah lama dah ni. Hampir sebahagian daripada penduduk Brunei tu dah guna dah. Apa CD ni ya. Apa tu, saya punya pen drive. Okay. Okay, tuan-tuan. Untuk beriman ini, untuk beriman ini, kita lihat surah 49 ayat 7. Nanti kita cari ayat. Okey, banyak lagi ayat tapi saya pilih satu ayat saja. Dipilih, okey, surah yang kedua, hidayah Allah ni diambil dari surah Al-Baqarah ayat 185. Okey. Kemudian surah 39 ayat 18. Sebab itu saya nak suruh tuan-tuan salin surah-surah ni. Jadi kalau tuan-tuan salin sampai 180 ayat, tuan-tuan jumpalah benda-benda ni semua. Ya, siapa yang belum salin lagi, cuba salin ya. Nombor tiga tuan-tuan, sihat, nikmat sihat. Nikmat kita tak ada kerja. Bila kita free, apa kita buat? Kita tak sedar ya. Masa itu berlalu begitu cepat. Sebab kita telah diasyik. Telah diasyik sama ada dengan kerja yang baik ataupun dengan kerja syaitan yang ganggu kita. Duduk saja di rumah, tak ada apa buat. Ya, asyik-asyik pergi dapur buat air. Lepas tu tengok TV 24 jam. Tengok surat khabar. Ya. Lepas tu surat khabar sekarang dah tak ada lagi dah. Tengok apa tu, apa tu gadget, berita. Lepas tu sampai tengah hari makan. Azan zuhur tak pergi sembahyang. Kalau pergi sembahyang okey jugalah. Lepas tu balik rumah, isteri suruh ambil anak, tak nak pergi. Isteri juga yang pergi ambil. Ha, batu malam isteri suruh hantar anak mengaji, tak nak pergi juga. Isteri juga hantar. Jadi orang perempuan semua tuan-tuan buat kerja ni. Ya, bukan saya kata kepada semualah. Kalau tuan-tuan tak buat baguslah. Ada orang lelaki tu semua buat. Semua buat, pergi pasar, ambil siang ikan bersih, masuk dalam tupperware untuk dia masakkan. Ha, basuh pinggan. Ha, isteri masak. Isteri kata, tak apalah abang, janganlah basuh pinggan abang. Tak apa, abang tolong. Ha, masak. Ha, lepas tu isteri hidang nasi. Isteri letakkan sudu, letakkan cawan, letakkan apa tu alas, pinggan, alas pinggan makan. Letakkan air basuh tangan. Isteri suami pula cari makan. Elok tu kan? Elok. Sesekali masa-masa makan tu masing-masing tengoklah. Dah lama kita ya. Ataupun dah lama tak pergi berjalan ya. Orang perempuan ni dia dah lama dah tak shopping baju ya. Saya sendiri tak shopping baju. Oh, isteri dah 3 tahun dah dia shopping sendiri je. Kita beli baju kurung, dia nak pakai baju yang moden-moden tu. Susahlah kita. Yang jenis-jenis ikat macam kain selimut tu, susah nak buat. Okey, nikmat sihat. Nikmat sihat iaitu surah 26 ayat apa tu 80. Okey, tuan-tuan ya. Kita lihat sekejap ya. Dengar apa pesanan penaja. Wa fa'ala yaf'aluhu ma fa'ala yaf'alani hum fa'alu yaf'aluna hanyalah untuk yang lelaki sahaja. Hiya fa'ala taf'aluhu ma fa'alata taf'alani hunna fa'ala yaf'alna gunakan pula hanya pada wanita. Anta fa'alta taf'alu antuma fa'altuma taf'alani
antum fa'altum taf'aluna untuk lelaki. Anti fa'alti taf'alina, antuma fa'altuma taf'alani, antunna fa'altunna taf'alna untuk wanita. Ana fa'altu af'aluna nufa'alna naf'alu. Ana iyalah untuk saya dan nahnu pula untuk kami semua. Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan.
Okey, betul-betul. Dia naik sendiri, tuan-tuan. Okey. Okey, betul. Okey. Okey, dengar dah sekarang ni. Ha, cuba WhatsApp saya dengar tak. Dia naik sendiri, saya tak sedar. Ini yang masalah ni. Okey, okey. Maaf tuan-tuan ya. Ha, saya tak sedar, dia naik sendiri. Okey, sekarang dah dengar belum? Saya pun tak nampak ni. Okey, okay, tak apa. Sekarang ni dah okey ya. Okey, dah dengar lah sekarang ni. Okey, saya beritahu tadi, tuan-tuan, nikmat yang ada pada manusia ni ada banyak. Satu, nikmat beriman. Nikmat hidayah Allah. Nikmat sihat. Nikmat ilmu. Tuan-tuan, ada orang lain tak dapat ilmu, rugi. Tuan-tuan ni dapat belajar, ini nikmat ni tuan-tuan. Duduk dengar ilmu, pahala berganda-ganda dapat. Nikmat kerja yang baik. Ada orang ramai tak ada kerja hari ni. Ha, tuan-tuan tahu tak? Ha, yang hantar makanan rumah saya baru ni, tuan-tuan tahu tak siapa dia? Ha, pramugara. Tak ada kerja sekarang ni tuan-tuan. Mereka jadi apa tu, food funder, hantar makanan. Nah, tengok tuan, orang susahnya. Kita duit bertimbun ada dalam bank, tak habis makan. Orang lain dah pencet macam apa tu, Dr. Haflah tu, banyak duit tu tuan-tuan. Ha, okay. Ha, jangan main. Tuan Haji Kamarudin, hui, dia punya berjalan tu nampak memang duit banyak. Nikmat tu kalau tak belajar juga, rugilah. Tuan bagi nikmat, nikmat kaya, nikmat kedamaian, nikmat badan sihat, nikmat selamat. Ha, tu ya. Semua ada ayat tu. Lepas tu tuan, okey. Okey, ha, nikmat keluarga. Ha, tuan-tuan ni. Ada orang ada keluarga ramai, tiap-tiap minggu balik rumah. Ya. Yeah? Ha, nikmat keluarga ni tuan. Ayat surah 25 ayat surah 25 ayat 74. Ha, okey. 25 ya. Okey. Surah 25 ayat 74. Dan satu lagi, nikmat perjuangan, iaitu nikmat jihad. Ada orang tidak ada jihad dalam diri dia, tidak ada usaha untuk nak mempertahankan diri dia daripada segala godaan syaitan. Tapi ada orang senantiasa membaharui jihad dia. Ya, sama ada jihad dalam diri kita ataupun jihad untuk orang lain. Yang paling besar sekali jihad dalam diri kita ni, nak melawan hasutan iblis. Ya, minal jin nanti wan nas. Itu yang susah. Bila ada jihad dalam diri kuat, maka tuan-tuan, dengan sendirinya jihad kita kepada Allah akan bertambah subur. Okey tuan-tuan ya, alhamdulillah. Ha, kita tengok sekarang ni tuan. Kita tengok. Okey. Ini saya dah bagi ayat semua. Okey, tengok. Okey. Ni, okey. Okey, ha, tengok ada lagi masa. Okey. Tuan-tuan tengok ya. Yang pertama tadi kita tengok sumber rezeki dari Allah. Lepas tu kita lihat takdir rezeki itu adalah takdir dari Allah. Ya, bila takdir dari Allah, kita tengok surah 41 ayat 10. Ya, okey. Tuan-tuan kalau tuan-tuan salin semua ayat ni dalam 6 muka surat saja untuk satu tajuk. Tapi ini saya melatih tuan-tuan ya. Surah 41 ayat 10 iaitu surah Fussilat. Ya. Ya, apa Tuhan kata berkenaan dengan rezeki dari Allah? Okey. Dia kata apa? Dia kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, tuan-tuan, sekarang ni barulah kita nak tengok nang surah. Wa ja'ala.
Okay. Dan dia menjadikan. Ja'ala menjadikan. Menjadikan ya. Fiha. Padanya. Fiha tu pada bumi. Rawasiya. Rawasiya ni dalam banjaran gunung. Bukan bukit. Banjaran gunung yang terdiri daripada ratusan bukit yang duduk di upuk langit untuk mengawal angin dan juga air kepada manusia di bawah. Rawasiya ni daripada banjaran gunung. Mufradi rasiyah. Yeah, mufradi rasiyah. Okay. Rawasiya min fauqiha. Okay, min fauqiha. Daripada atasnya. Okay. Wa baraka fiha. Wa baraka fiha. Dan dia memberkatinya. Waqaddara. Waqaddara fiha. Waqaddara. Qaddara ni dia menyukat. Barakah dia beri rezeki dengan penuh kasih sayang. Waqaddara, dan dia menyukat rezeki tu. Ya, nak diberi kepada orang ni banyak mana. Ya. Aqwataha. Fi arba'ati ayyamin hurum. Ya, yeah, dia kata okay. Wa ja'ala fiha rawasiya. Dia telah menjadikan pada bumi itu banjaran gunung. Min fauqiha. Daripada puncak banjaran tersebut. Ya. Turunnya air. Wa baraka fiha. Dan dia telah memberkatikan, memberkati padanya, pada bumi itu. Wa qaddara fiha. Dan dia telah menyukatkan bumi itu. Aqwataha. Aqwataha maksudnya bentuk-bentuk makanan. Aqwat daripada kuwatun. Makanan itu dipanggil aqwat. Aqwat itu benda kekuatannya. Jadi makanan ini Tuhan Tuhan katakan kekuatan. Mana kalau tak makan tak kuat. Ini pun dikatakan majas balaghah. Dia tak kata aku turun padanya makanannya. Tak, dia kata kekuatannya. Kekuatan itu dengan sebab kita makan, kita kuat. Fi arba'ati ayyamin hurum. Pada empat hari yang tertentu. Maknanya pada empat musim yang apa tu? Yang memenuhi keperluan ya, tanaman. Yalah, dalam dunia ni kan kita ada empat musim kan? Okey. Ini baru satu ayat daripada 30 ayat yang saya yang kita nyatakan tentang makanan saja. Okey, tanya. Okey. Jadi saya bila saya nak mengajar tuan-tuan matlamat kita, tuan-tuan kenal ayat ini ayat apa? Wa ja'ala fiha rawasiya. Ayat ini adalah ayat berkaitan dengan makanan. Tuhan telah menjadikan pada bumi itu
bukit gunung kanan, di atasnya, ya, di atasnya min fawqiha wa baraka fiha, dan daripada atasnya diberkati pula makanan tersebut, ya, untuk manusia makan melalui air. Makanan itu sebenarnya datang dari air. Air dari bukit turun ke bawah, lepas itu menyirami semua tanaman di bawah dan subur, ya. Waqadara fiha aqwataha, dan Tuhan menyukat makanan itu ikut kemampuannya. Fi arba'ati ayyamin hurum, dalam empat musim yang telah ditentukan, musim musim buah, musim bunga, musim luruh dan juga musim kering, ya. Ha, itu empat musim. Kalau mana ada yang ada empat musim, ya. Okey, tuan-tuan. Itu baru satu contoh, baru satu ayat. Ada 30 ayat semua sekali. Jadi ilmu tak habis, tuan-tuan. Ilmu tak habis. Ha, okey. Jadi tuan-tuan, ayat ini kita tafsirlah, ini fi'il madi. Fi'il madi. Ini huruf ataf. Ini jar majrur. Ini maf'ulun bi. Ini jar majrur. Ini maf'ulun bi. Mudaf. Ini mudafun ilaih. Dan ini adalah fudlah. Fudlah kepada ayat wa ja'ala. Wa barakah, tuan-tuan. Barakah, asadi barakah. Tapi Tuhan tambah alif menjadi barakah, memberi makna berkat, memberkati, saling memberkati padanya. Okey. Fiha jar majrur. Waw ataf. Qaddara. Qaddara fi'il madi. Asadi qaddara. 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 Tapi kalau qaddara, maknanya dia menyukat. Dia melakukan proses menghitung. Berterusan hitungannya, bukan sekali. Qaddara daripada fa'ala. Tambah satu. Fiha jar majrur. Aqwataha maf'ulun bi. Ya, fi arba'ati fi haraja. Arba'ati majrur mudaf, mudafun ilaih. Ya, dan hurumun. Ya, hurumun ni fi arba'ati ayamin hurum. Tuan-tuan kena cari apa jadi hurum Al-Quran. Saya pun tak dapat nak kata. Sebab ni bagi depan, bagi depan ni mesti ada tujuh sebab. Daripada, kenapa? Cari satu sebab tu. Hurum tu jadi apa? Okey. Okey, dah dapat? Okey, kita lihat sebentar. Wa fa'ala yaf'aluhu ma fa'ala yaf'alani hum fa'alu yaf'aluna hanyalah untuk yang lelaki sahaja. Hiya fa'ala taf'aluhu ma fa'alata taf'alani hunna fa'ala yaf'alna gunakan pula hanya pada wanita. Anta fa'alta taf'alu antuma fa'altuma taf'alani antum fa'altum taf'aluna untuk lelaki. Anti fa'alti taf'alina antuma fa'altuma taf'alani antunna fa'altunna taf'alna untuk wanita. Ana fa'altu af'aluna nufa'alna naf'alu ana iyalah untuk saya dan nahnu pula untuk kami semua. Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Okey, terima kasih. Kita lihat pula sebagai contoh pada tumbuh-tumbuhan, ya. Ni, ya, tengok ni, tumbuhan. Okey. Okey, ayat tumbuh-tumbuhan tu. Iaitu surah 6 ayat 99. Ya, yeah, okey. Yeah, surah 6 okey. Okey, okey.
Tuan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tumbuhan ya, ada banyak ayat. Tapi ayat ini diberi satu saja dulu. Wallazi anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi nabat. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa'akhrajna minhu khadiran. Khadiran tukhriju minhu habban mutaraqiba wa minan nahli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatun min a'nab wa zaitun wa rumman mutashabihan wa ghayra mutashabihin unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i inna fi zalika laayatin liqaumi yu'minun. Ya, okey tuan-tuan, dialah yang telah menurunkan, anzala, menurunkan daripada nazala. Kita belajar kalau nazala turun sendiri, kalau anzala menurunkan. Ma'an air, fa'akhrajna bihi, maka kami keluarkan dengannya nabata kulli syai'in, tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu berbagai jenis. Fa'akhrajna bi khadiran, ya, maka kami keluarkannya dalam bentuk hijau dulu, putih. Ya, ya, lepas tu nukhriju minhu habban mutaraqiba. Daripada itu kami jadikan dia biji-biji yang tersusun indah di dalam apa tu, buah-buah tersebut. Tuan tengok, kalau tengok buah ya, bila kita buka macam bendi, tuan buka bendi saya terung, tengok dia punya biji dia tersusun cantik ya. Dia tak berterabur dalam tu. Ya. Okey. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun. Dan daripada buah-buah kurma, ya, mayang kurmanya, tengok mayang dia cantik. Lepas tu ada pula kinwanun, mengurai ke bawah, ya, dan menjulai ke bawah mayanya. Lepas tu nampaknya buah tu macam ada madu, cantik, sedap. Okey. Dan juga buah zaitun dan buah delima, mutasyabihan, ada yang sama, ghairu mutasyabihin, dan ada yang tidak sama. Unzuru ila samari, tengoklah kepada buah yang aku telah jadikan, kata Tuhan. Iza asmara, bila dia berbuah, wa'ini, dan bila dia mula masak, ya, macam ni rupa dia. Inna fi zalika laayatin liqaumi yu'minun, sesungguhnya itulah dia tanda bagi orang yang beriman. Ya, itu tanda ya. Jadi hari ini kita nak mengajar nak tuan-tuan bagaimana cara nak mengeluarkan apa tu, sesuatu tajuk dan ayat dalam Al-Quran. Jadi kita gunakan tajuk makanan. Kalau tuan-tuan nak berceramah ni, dah elok dah ni. Salin ayat setiap tajuk, setiap subtopik dia, dan baca terjemah dulu, baru pergi surau. Baru cakap. Tafsirlah dia. Lepas tu tuan-tuan boleh dah tafsir balaghah sikit, nahu sikit. Lepas tu buatlah saraf sikit. Bila sampai dia ja'ala ni, tuan-tuan, ja'ala ni makna menjadikan. Ja'ala ni wazan dia fa'ala, wazan satu. Ya ja'alu bab dua. Jadi orang budak pening kepala, oi ustaz ni hebat, insinyur ni hebat. Dia kata, tuan-tuan, bukanlah suruh kata hebat tak. Maknanya orang akan tahu kita ni ada research banyak, ada ilmu banyak. Lepas tu anzala, menurunkan. Dia tuan-tuan, saya dah beritahu tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab ni dia ada banyak tambah. Ada tambah satu, tambah dua, tambah tiga, daripada root asal. Root asal tiga huruf, fa'ala. Tambah satu jadi af'ala. Jadi ini na'anzala tambah satu jadi anzala. Anzala maknanya menurunkan. Kalau tak tambah nazala, dia turun sendiri. Macam saya katakan dulu, kalau mayat tu dia anzala daripada tingkat atas, dia buat turun ke bawah. Tapi kalau mayat pakai nazala, lari habis orang. Sebab mayat turun sendiri.
Okey, alhamdulillah. Itu maksud saya. Jadi tuan-tuan, kita cari dalam 10 tajuk lagi untuk tuan-tuan pergi mengajar surau. Jadi tajuk ni tuan-tuan lengkapkan dulu. Ya, ada 30 ayat ni. Tuan-tuan cari ayat mengikut subtopik tu, cari. Ya, cari dulu ayat tu. InsyaAllah tuan-tuan apa? Kita akan jadi orang yang baik. Jadi matlamat kita, tuan-tuan dah boleh belajar tafsir Quran. Nanti besok kita akan belajar sikit berkenaannya sejarah tafsir. Bila mula tafsir bermula, supaya tuan-tuan lagi lebih kemas. Siapa yang ahli tafsir yang pertama? Ya, siapa ulama tafsir yang hebat? Jadi kita belajarlah. Ulama Nawawi dia dah tahu dah. Si Bawih kan, ulama tafsir pula sama dia. Ya, mana dulu tafsir ke Nahu? Dululah Nahu baru tafsir. Jangan tafsir dulu baru Nahu, tak betul. Nahu dulu, orang ulama-ulama Nahu ni dia belajar Nahu surah dulu dan balaghah baru dia belajar tafsir. Okay. Ini tuan-tuan, alhamdulillah. Kita bersyukur setakat ini, dan pagi besok, pagi ni nanti pukul 8 nanti, kita akan lanjutkan lagi sikit beberapa ayat lagi untuk tuan-tuan tengok. Jadi tuan-tuan tengoklah ayat-ayat surah Al-An'am, iaitu ayat 99. Tengok ya, ayat yang saya dah bagi tadi, cuba tengok. Cuba perhatikan, cari satu dua ayat. Dan lepas tu tuan-tuan mulalah copy lagi. Satu perkembangan yang baik saya nampak hari ni. Ya, bagus. Okey. Senarai terakhir orang yang telah menyiapkan 20. Okey, alhamdulillah saya cukup gembira. Okey, dan terakhir ya. Okey. Banyaknya. Okey ha. Okey. Senarai terakhir saya beri maklumatlah ni. Saya baca ya. Okey. Okey. Daripada atas Penaja Azizah surah Al-Baqarah dah habis. Dia sudah pergi kepada surah yang ketiga, Imran, dah sampai 382 ayat. Datin Ruhana, surah 2, sudah 180. Matu Hajah Faridah sudah sampai 148 ayat. Ya. Yeah. Bukan ini, bukan Datin Ruhana ni, bukan Datin ya, orang biasa. Hajah Ruhaya, Datin Ruhaya, ini Datin Ruhaya ni isteri Datuk Alimuddin ya. Datin Ruhaya Al-Baqarah dah habis 100. Juzuk 3, juzuk 4 dah 40 ayat. Banyaklah. Lepas tu Pansarina dah habis 47 ayat. Panoria 30, Dr. Haflah 30 ayat. Hajar Ruzaini 25 ayat. Puan Berdariah 21 ayat. Puan Zamila 21 ayat. Puan Nuraini 15 ayat. Puan Mazidah 8 ayat. Ni tak naik-naik ni, kenapa ni? Hajar Nazifah 8 ayat. Nuhayati Muhammad Saleh 10 ayat. Rosita Ahmad Zubir 7 ayat. Ni makin bawah, ni makin kecil. Ya, Norma 5 ayat, Fadilah Latif 3 ayat. Yang lain tu 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Okey, Datuk Ali tiba-tiba mengejut. Naik 20 ayat surah Al-Baqarah. Ya, 110 ayat dan 90 ayat. Ya, surah ke-18 dan 19. Ya, banyak ni ya. Alhamdulillah Datuk, diam-diam Datuk ya. Diam-diam ubi berisi. Tak pergi mana. Agaknya duduk di rumah. Baru ni pergi rumah nantu nilai kan. Agaknya masa tu lah saling kan. Alhamdulillah tu. Tahniah tu. Ini kena belanja dah ustaz ni. Sebab patut ustaz belanja. Ni dia pula nak suruh belanja ustaz pula. Okey tuan-tuan. Jadi saya akan baca lagi ni pada pagi besok. Jadi saya harap orang bawah ni naik ke atas. Orang bawah ni naik ke atas ya. Jadi kita ada 40 lebih orang, tapi yang menyalin 23 saja. Yang lain mana pergi? Okey, yang lain mana pergi? Jadi ustaz tidaklah nak tekan sangat tuan-tuan, pasal kita pun tak tahu apa benda masalah tuan-tuan kan. Sama ada tak ada Quran ke? Tapi kita andaikan tuan-tuan ada Quran. Jadi
Hanya sekian insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa fa'ala yaf'aluhu ma fa'ala yaf'alani hum fa'alu yaf'aluna hanyalah untuk yang lelaki sahaja. Hiya fa'ala taf'aluhu ma fa'alata taf'alani kunna fa'ala yaf'alna gunakan pula hanya pada wanita. Anta fa'alta taf'alu antuma fa'altuma taf'alani antum fa'altum taf'aluna untuk lelaki. Anti fa'alti taf'alina antuma fa'altuma taf'alani antunna fa'altunna taf'alna untuk wanita. Ana fa'altu af'aluna nufa'alna naf'alu ana iyalah untuk saya dan nahnu pula untuk kami semua. Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan.